Aku sudah siap masuk ke dunia isekai. Waifuku hidup! Semua waktuku untukmu, Queen! Everything for you, my Queen! Halo guys, dengan Wien Dinata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan ngapain. Kali ini kita akan main game Me Side. Pernah nggak kalian itu bucin karakter game, karakter anime, karakter waifu, husband, kesukaan kalian? Lalu suatu hari kalian masuk ke dunia game atau anime itu. So, itu adalah premis dari game ini. Ini gamenya masih versi demo. Adakah bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa Indonesia. Are you kidding me? Okay, so kita akan main versi bahasa Inggris. Oh, cute banget. Kayak Ai Hoshino gak sih? Me Side. Oh, cute banget. So, kayaknya dia adalah karakter waifu yang kita bucinin ya. Okay, aku udah gak sabar. Mari langsung kita mulai main new game. Mecha kawaii jang. Cute. Hari pertama. Halo, aku Mita. Okay, halo Mita. Siapa namamu? Nama aku Nata. Yeah. Senang bertemu denganmu, Nata. Oh my god, cute banget. Nata. Oh, stylenya tuh kayak RPG gitu ya. Nice. Terakhir kali aku pergi terburu-buru dan sekarang kamarku berantakan. Bisakah kau membantuku? Oh, okay. Jadi kita akan menaruh pakaian ke dalam keranjang. Okay. Diklik. Eh, cute. Oh, ini kayak dating sim ya. Ini kayak game kencan gitu. Oh, okay. Diklik, ditaruh ke sini. Oh, okay. Pointy click. Nice. Pink-pink. Lucu banget. Nice. Okay, yang berikutnya. Oh my god. Berantakan sekali ya. Okay. Kita buang satu-satu. Jauh sekali ya. Dari pucuk sana. Okay. Terima kasih banyak. Hari kedua. Okay, apakah sepanjang hari aku main game aja? Aku banget berarti. Hai Nata, aku lapar. Jadi aku ingin makan. Bisakah kau membelikan aku bahan-bahan untuk sup ayam? Chicken soup, nice. Okay, so aku harus belanja. Kita akan beli makanan. Oh, langsung beli, mantap. Ya, order GoFood. Wow, ini yang aku butuhkan. Oke, sekarang kita masak bersama ya. Mau kan? Oke, so kita akan masak bareng. Oh, nice! Cooking Mama! I love Cooking Mama! Lihatlah ini. Aku bisa menjadi suami yang tampan. Bisa masak karakterku di sini cowok ya. Oke, so kita akan potong wortelnya. Aku adalah Master Wortel Chopper. Chop, 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 chop. Hai, Nata. Aku akan membeli TV murah hari ini. Kenapa TV murah? Aku akan beliin buat kamu yang paling mahal untuk kamu. Ini tuh bisa dibawa kemana-mana dan ada antenanya. Oh my god, TV pakai antena masih zaman gak sih? Zaman sekarang tuh udah pakai TV box kan ya. Ingat, kamu juga bisa main game untuk mendapatkan uang. Maukah kau bermain, dapatkan uang, lalu belikan aku TV kecil? So, aku harus kerja, tentu saja, gak apa-apa. Kerja demi waifuku ya. What is this? Aku kerja apa? Oh, aku jadi pegawai pabrik game gitu or something. Okay. Ini apa, aku lagi memperbaiki game? Apakah ini Nintendo DS? Oh, okay. Aku engineering gitu ya. Nice. Tenanglah waifuku. Aku akan bekerja untukmu. Aku suka banget by the way, ini intuitif banget. Kayaknya developer game indie zaman sekarang tuh makin okay banget gitu loh. I love this. Aku suka banget stylenya. Tuh kayak smooth, buttery, intuitive. I love this. Ini grafiknya lucu banget loh. Ah, Korea skido ya. Kayaknya aku bakal doyan banget main game kayak begini. Okay, so aku akan beliin dia TV. Oh, what is this? Kerja? Oh, okay. Kita masukin barang. Oh, ini kayaknya kita nyusun paket ya. Okay. Oh, so that's how I get money. Seperti itu caranya aku dapat uangnya. Nice, adanya hidup itu semudah itu ya. Uang kita cukup untuk beli TV. Okay, so kita akan beli TV. Doko desu ka? Terebi. Okay, akan beli furniture. Jadul banget TV-nya, masih zaman TV kayak begini. Kecil banget, unyu banget. Yap, yang paling murah dan bisa dibawa kemana-mana. Ini yang aku butuhkan. Terima kasih. Hari ke-20, aku sebucin itu ya sama game ini. Aku selama nyaris 20 hari main game ini doang. Hai Nata, aku senang kau membantuku. TV itu bagus banget, tapi cepat rusak. Ya, resiko barang murah kayak gitu sih. Tolong bantu aku untuk memindahkannya ke tempat yang lain. Karena ini tuh berat banget untukku. So, kita mau pindahin lemari ya.
Oh, nice. Oke, terima kasih banyak. Kau adalah favoritku. Aduh, aduh, jadi baper kan tulisannya. You're my favorite. Pakai emot cinta. Siapa yang gak baper, hah? Oke, hari ke-33 sebulan aku mainin game ini full. Oh, Nata, baru sehari. Tapi kok aku rasanya rindu banget sama kamu. Aku harap kau sering-sering mengunjungiku. Aduh, semua waktuku untukmu, Queen. Everything for you, my queen. Oke, okay, dia dapat hadiah. Ih, lucu banget. Gemes banget, aku suka banget. Apakah ini untukku? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 37 hari bermain game bersama waifuku. Hey, Nata, aku mulai berpikir. Aku ingin melihatmu secara langsung. Aku harap aku bisa. Aku sangat menyukaimu. Kau selalu membantuku setiap hari. Aku ingin berterima kasih juga. Oh, kau tahu? Aku punya ide. Ya, dia berbicara dengan kita. Karakter game yang tahu kita ini manusia, dia itu ingin ketemu dengan kita. Kau bersamaku sekarang. Dia ingin ketemu dengan kita. Aku dinotis gitu ya ceritanya sama karakter game. Letakkan HP-nya. What? Oh, hello, hello. Oh, grafiknya cakep banget. Aku ada di mana? Tempat ini terlihat familiar. Apa aku ada di dalam game? Apa aku ada di dalam game? Tempat ini familiar. Oh, kita langsung di isekainya ya. Kita langsung masuk ke dunia gamenya. Apakah ini tempatnya ditinggali sama si cewek itu? Oh my god, TV-nya. Ini TV yang aku beliin. Ya, kalau kayak gini kelihatan berat. Gambarnya bagus banget. Ih, ini top notch banget deh buat developernya. Lihatlah itu. Aku suka banget stylenya. Nice. Kayaknya ini promising banget. Kayaknya suatu saat nanti bakal populer ini game nih. Oke, okay. I love you. Aku mencintaimu. Oh, aku suka banget atmosfernya. This is really good. Look at that. Oke, okay, estetik ya. Oke, okay, so kita keluar. Oke, okay, ini pintu keluar ya. Oke, okay, oh, kita nggak bisa ngintip ya. Oke, okay, ini ada box listrik. Fotonya dia di mana-mana. Nice. Oke, okay, ini. What? Apa ini? Run the program to make the transition. Jadi kita harus menjalankan program untuk membuat transisi. Apa ini? Klik. Cari item, cari barang-barang untuk ditaruh di scanner. What? What is this? Oh, oke, okay, ini kayaknya sendok. Pulpen. Terus ini apa ini? Oh, oke, okay. Apakah ini tuh kayak di Full Metal Alchemist? Jadi kita kayak butuh barang-barang yang mengandung unsur-unsur tertentu. Kayak kayak pensil mengandung apa gitu. Untuk mengundang manusia gitu. Nice. Kalau kalian yang nonton Full Metal Alchemist ya, aku suka banget anime itu. Itu anime shonen terbaik banget itu. Oke, okay. So, PC-nya estetik banget ya, pink-pink. Oke, okay, ini make up, seifuku, seragam. Alright, ini tas-tas aku. Oh, ini? Oke, okay, pin rambut. Oke, okay, kita dapat ini. Alright, kita dapat pin rambut. Kita cuma perlu ambil sendok. Sendok, sendok. Eh, ini pensil. Oke, okay, sendok itu ada metal besinya kan, ya yeah. Karena manusia juga apa namanya ada zat besinya juga. I don't know, entah terkesan cocok logi atau gimana, but ya yeah, ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat manusia, untuk membuat waifu kita hidup. Oke, okay, jadi kita akan scan. Alright, so kita akan scan. Zimzalabim, oke, okay. Siap untuk meluncur. Oh ya, yeah, oke, okay. Boom, yeah, versi 1,9, oke. Okay. Kok musiknya gitu? Portal sudah aktif. Oh, apa kita akan masuk ke dunia game lagi? Katanya aku di dunia game. Oh, hello. What is this? Kayaknya nggak ada yang berubah. Oke, kita harus menyalakan listrik lagi di pintu depan. Anjlok ya listriknya ya. Iya, anjlok ini. Aduh. Kok serem banget vibe-nya. Waduh, listriknya anjlok ini. Aduh, tagihan listriknya mahal sekali ini kalau sampai anjlok ini. Aduh.
Wah, pokoknya kalau waifu ku gagal datang semua salah PLN pokoknya ya. Guys, aku udah nyalain listriknya. Oke, cari server baterai dan kembalikan ke alatnya. Jadi kita cari baterai. Are you kidding me? Don't you see me? Tidakkah kau melihatku? Kamu di mana? Oh. Biasa ya, lampunya ini lampunya kenapa kedap-kedip ya? Kayaknya ganti bulam lampu deh, loh. Halo? Ini enggak game horor kan? Wanna play? Mau main? Main apa? Oke, dalam sini. Oh, ya ini baterainya ada di sini. Kita ambil baterainya, jangan jump scare. Okay. What? Who are you? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kok vibe-nya horor sih? Halo? Hey, kok ada tangan? Aku kira ini game tentang ngebucin gitu loh. Ternyata vibe-nya horor ya. Tadi ada tangan melambai-lambai. Ya ternyata aku punya fans ya. Tentu saja ada suara-suara aneh dari radio. Oh, oke. Okay. Ada lebah, sama sekali tidak menakutkan. Tentu saja sama sekali tidak menakutkan. Oh my god. Ini bonekanya. Halo. Oke, tidak ada baterai server. Taruh di mana? Oke, kita taruh di sini. Sudah diganti. Apalagi yang kurang? Oh, ini. Oh, semua baterainya diganti. Oke. Who are you? Kamu siapa? Aku Nata. Nata, side me, side. Sesuai nama gamenya. Sudah, by the way. Oh, aku butuh 3 ya. Okay. 4? Aku butuh 4 baterai. Okay. Sama sekali tidak menakutkan. Apa itu? Kok ada suara gedok-gedok? Okay. Ternyata di depan sini ada. Okay. Ada yang gedor-gedor pintu. Kenapa ada lebah? Okay. Ada apa di dalam sini? Oh, dalam kulkas. Kok? Oh, okay. Itu tempat sampahnya belum dibuang ternyata. Oh my god. Sehari aja kadang tuh sampahnya bau banget kalau nggak dibuang. Oke, kita dapat 4. Saatnya kita kembalikan. Nggak apa-apa, sejauh ini aku baik-baik saja, masih hidup. Oke, kita isi baterai. Kamu 1. Semua dapat baterai. Kalian dapat baterai. Semua dapat baterai. Baterai, coklatte. Baterai, coklatte. Oke, sudah. Saatnya kita mulai alatnya. Masih loading. Kamu kenapa lihat-lihat ah? Oh, okay. Kamu kenapa lihat-lihat? Dia ngikutin kita loh, ngikutin arah kita loh. That's so cute. Okay. Aku sudah siap masuk ke dunia isekai. Masukkan aku ke isekai. Ketemu waifu kapan lagi? Udah berhasil? Lihat kamu. Mata kau masih merah nggak? So imut banget sekarang mukanya. Okay. Data sudah berhasil ya. Okay. Apakah aku perlu ke toilet dulu? Hai Nata, kita akhirnya bertemu. Aku senang sekali. Aku tahu kau pasti punya pertanyaan. Waifu ku hidup! Well, seperti yang kau lihat, aku membuat alat yang spesial untuk membawamu ke sini bersama aku secepat mungkin. Tapi untuk beberapa alasan, kamu malah salah versi. Kita salah masuk versi game ya. Jadi, ceritanya panjang deh. Lagi pula, aku senang sekali bertemu denganmu. Aku suka banget stylenya. Kita bersama. Waifuku nyata! Waifuku real! Ya ampun, cantik banget grafiknya, aku suka banget. Ini mimpi semua pecinta anime ya, ini mimpi para otaku. Bagaimana caranya untuk aku kembali ke dunia nyata? Loh, kamu udah pengen balik? Ya, aku rasa bisa sih. Tapi bagaimana denganku? Ayo kita bersama. Dia apakah agak yandere, posesif gitu? Bukan kita yang bucin ke waifu kita, tapi dia yang bucin ke kita. Oh my god, senang sekali rasanya dicintai seseorang ya. Kok aku bisa ada di game ini? Biar aku jelaskan. Dan langsung di skip ya. Dan begitulah. Kamu ngerti gak? Aku gak ngerti. Ya gak apa-apa. Kok senyumnya kayak gitu? Yang penting kita udah bersama sekarang. Apakah komputer ini bisa bekerja? Atau ini hanya cuma dekorasi?
Tentu saja itu bekerja. Semua yang ada di sini itu bisa bekerja. Aku sering pakai komputerku untuk bekerja. Aku tahu. Dan gara-gara kerja itu, kamu tuh jadi gak perhatian lagi sama aku. Ya aku kan butuh uang. Kamu kira dunia ini gratis? Kadang kamera HP-nya menyala. Jadi aku mengintip. Oh, kau tahu itu kan salah, tapi ya udahlah. Jadi dia itu ngintip kita dari kamera HP. Gara-gara kerja kamu gak perhatian sama aku. Well, beliin kamu itu butuh duit ya. Kamu kan enak, cuma karakter game yang diprogram. Aku manusia, aku butuh makan. Dan hidup itu gak murah. Ingat, kau bawa 3 hal ke scanner ini. Jadi, hal ini berkaitan dengan versi dari dunia ini. Dan sekarang kau ada di sini. Oke, aku suka banget tadi animasinya, teksnya kayak jatuh gitu. Apakah aku boleh ke kamar mandi? Aku punya privasiku kan? Kamu gak ngintip tiba-tiba kan? Kenapa tidak ada refleksi di... di kaca. Aku gak ada bayangan di kaca. Aku lupa menyalakan bayangan. Ini dia. Sekarang sudah ada bayangan. Aku tidak tahu itu gunanya apa. Ini bahkan bukan duniaku. Apa maksudnya? Sampai update tertentu. Sekarang ada banyak sekali bayangan di duniamu. Apakah ada banyak bayangan di duniamu? Ya, tentu saja. Oh, aku ganteng juga. Pantesan dia bucin sama aku. Ternyata aku ya ganteng. Kita bisa foto bareng nggak? This is so creepy. Dia tiba-tiba kayak di samping kita soalnya. Hey, tidakkah aku dapat privasi? Aku pengen buang air kecil, oke? Keluar sana, keluar. Aku butuh privasiku. Oh, dia minum. Oh, I love it. Are you Mita? Apa kau beneran Mita? Ya, iyalah, aku Mita. Apa kau Nata? Aku Nata? Iya, aku Nata. Aku Nata bukan, guys. Aku real gak, guys? Jangan-jangan aku juga bukan yang asli. Selfie dong. Oh, dia cute banget. Aduh, how can you say no to that face? Bagaimana bisa aku menolak wajah yang imut itu? Dia ngikutin kita gak? Oh iya, dia ngikutin kita. Posesif ya. Oke, aku mau cek HP-ku dulu. HP-ku? Kok bisa hilang dari kantongku? Bagaimana bisa ada di sini? Udah, gak usah dipikirin. Tunggu, aku punya ide. Oke. Siap untuk ambil selfie? Ah, so cute. Oh, lihat itu. Oh, so cute. Simpan itu sebagai kenang-kenangan, oke? Aku punya pertanyaan. Kalau aku mulai game sekarang di gameku, apa yang akan terjadi? Tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi dia tuh kan karakter game di HP. Jadi kalau aku nyalain gamenya, gak ada siapa-siapa, jadi kosong. Jadi kamu itu udah nyata ya. Oke. Jadi sebenarnya aku itu di dunia nyata atau aku di game? Oh my god, aku mengalami eksistensi krisis. Oke, aku ini siapa? Kamu siapa? Oke, ada TV gak? Ada saluran TV gak? Aku pengen nonton nih. Well, tidak ada antena atau TV kabel. Tapi ada internet. Jadi apapun bisa kau nonton dari internet. Oke. Kita bisa nonton Netflix? Mau nonton Disney? Tunggu. Kenapa? Kita nonton apa? What? Oh. Apa itu? Kucing. Oh, lihat. Iklan jus. Jus berotot. Kau tahu? Apa-apaan ini? Kok creepy banget? Tunggu. Wow, aku mau hidup di dunia ini. Maukah kamu minum jus? Iya, aku mau. Enak banget, aku mau. Hidup akan sangat simpel kalau kita tinggal ngambil barang, produk dari TV. Dead juice. Oke. Rasanya enak. Tapi nggak ada rasanya sih. Aku nggak bisa jelaskan. Enak tapi nggak berasa gitu ya. Iklan yang aneh. Apakah itu jus dead? Itu benar. Dan jusnya asli dari jus. Oke, jus buah. Oke. Alright. Interesting. Sangat-sangat menarik. Aku suka sekali. Enak banget ya. Bayangin ada iklan coklat ya. Iklan coklat. Ada iklan pizza. Tinggal ambil dari TV. Enak sekali. Aku mau tinggal di dunia seperti itu. Seandainya dunia itu sesimpel itu. Ini apa? Oh, pakai kacamatamu dong.
Apakah kau pakai kacamata? Enggak, aku nggak pakai kacamata. Tapi aku bisa pakai. Kau pengen aku pakai kacamata? Ya kita suruh dia pakai kacamata. Karena aku juga pakai kacamata biar samaan. Cie! Oh, cute, kawaii! Jadi aku akan pakai kacamata sepanjang hari. Oke. Aku pengen tinggal di dunia seperti ini. Asal dianya nggak creepy aja sih. Asal aku diperlakukan dengan baik. Tidak disakiti. Oke, kita makan yuk. Oh, apa ini? Hah, cincin. Apakah aku akan dilamar? Apa aku yang akan melamarmu? Oh my god, dia dari samping kayak. Kamu ngapain? Hai sayang. Hey, kau mau pakai cincin? Cincin untukmu. Will you marry me? Maukah kau menikah denganku? Apa tulisannya? Ayo kita masak bersama. Oke. Tahu-tahu ada muncul aja di situ. Nice. Ini bantu aku memotong wortel. Oke. Lo dari mana ini munculnya sayuran? Ya, ya sudahlah, toh di sini enggak ada apa-apa. Kamu ingat kan kita ada di game? Oke. Dia ngomongnya kasual banget ya. Kayak kita tuh di dunia game. Udah enggak usah khawatir. Apa aku harus ngapain? Chop chop master. Ninjin Daisuke. Aku suka sekali wortel. Ninjin, ninjin, ninjin. Potong, chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Aku suka banget makan wortel. Biasanya wortelnya aku makan mentah. Bisakah kau bawakan gunting? Ada di kamar mandi. Oke, buat potong dagingnya kah? Oke, so di kamar mandi. Kamu jangan jump scare aku tiba-tiba dari belakang ya. Oke, ke kamar mandi. Senang sekali menghabiskan waktu bersama waifuku yang tercinta, yang manis dan sedikit creepy. Oh, ada apa ini? Ew, apa itu? Bath? Ini tuh yang game yang kita perbaiki, yang dari pekerjaan kita. Tunggu dulu, tidak ada penjelasan. Loh, langsung bagus dengan sendirinya, udah diperbaiki dengan sendirinya. Enak sekali. Dunia ini begitu simple dan menyenangkan. I love it. Aku pengen tinggal di dunia ini. Sumitai koda sekai. Cuben ridisio. Oh, sudah selesai? Oke. Okay. Aku sudah bawa guntingnya buat apa? Oke, okay, aku akan makan ya. So cute. Ini apa ini? Gado-gado. Oseng-oseng. Oseng-oseng sayur. Oke, aku udah bawa gunting buat apa tadi? Oh, oke, aku akan duduk. Oh, oke, aku udah bawa guntingnya. Hey, guntingnya sudah aku bawa, by the way. Card grid. Oke, ini apa? Kita coba tanya soal card grid kayaknya yang tadi. Apakah ada yang salah? Aku menemukan card grid tadi di ventilasi. Itu apa ya? Dan ada nama di situ. Ada stiker nama di situ. Card grid? Card grid seperti apa? Ayo kita cari bersama-sama. Tapi nanti saja ya. Kita akan makan dulu. Berikan aku guntingnya. Oke. Ini guntingnya buat apa? Oh, saus. Kau mau saus nggak? Loh kok kita cuma bisa nolak? Aku juga mau. Oke, so kita harus terpaksa menolak ya. Tidak usah. Hah, sayang sekali. Saus ini bikin makanan jadi lebih enak. Aku nggak begitu suka saus, by the way. Kita bisa bicara sebelum makan. Oke, okay. Coba kita bilang everything looks like a dream. Semuanya seperti mimpi. Apa kau ingin pergi dan melupakan semuanya? Enggak. Aku cuma merasa semuanya tuh kayak nggak nyata gitu loh. Dan berwarna. Tapi kamu seperti nyata. Seperti nyata? Tapi kan aku nyata. Dasar kau ini bodoh ya. Oke, okay. Kapan aku bisa pulang? Apa kamu sudah kangen rumah? Kenapa? Di sini kan hangat dan nyaman dan ada aku. Enggak. Aku senang di sini bersamamu, tapi aku khawatir. Aku khawatir kalau aku melupakan sesuatu di rumah. Tiba-tiba aku ada di sini dan aku tidak siap untuk semua ini. Maaf, aku tidak memikirkannya. Oh, dia ini baik atau agak sus ya? Kok agak mencurigakan gitu loh. Oke, kenapa ada cahaya putih dari jendela? Oh, ini hanya fitur dari duniaku. Oke, mungkin akan terlihat aneh untukmu, tapi kamu tidak akan lihat apapun. Semuanya karena jauh. Aku ngerasa itu cukup stylish.
Oke, okay. Oh, untuk menghindari lagging, nge-lag. Oh ya, karena ini kita di dunia game ya, supaya nggak nge-lag atau bug. Aku harap kau tidak menemukan bug. Interesting. Oke, okay. Jadi cahaya putih ini supaya tidak nge-lag gamenya. Oke, okay. Kenapa kau butuh gunting padahal punya pisau? Aku juga bisa buka sausnya pakai pisau sih, tentu saja. Tapi aku ingin semuanya siap supaya kau kembali. So you can see the long preparation. Jadi kau tidak melihat persiapan yang lama. Aku suka membuat kejutan. Rumah yang bagus, nyaman, tentu saja. Dan kau bisa di sini terus menerus. Aku tidak keberatan. Dan aku sangat suka kalau kau ada di sini. Oh, aku harap terjemahanku bisa dimengerti ya. Selamat makan. Itadakimasu. Nyom 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 nyom. I love this. Sejauh ini aku sangat enjoy game ini. Aku penasaran banget full versionnya kayak gimana. Loh, kamu kok gak makan? Gak habis loh itu. Kamu sudah makan semuanya? Hah, dan porsiku sedikitnya. Dan porsiku kayaknya tidak pernah habis. Hah, ya loh, dia dari tadi gak habis-habis. Yaudah, aku duluan ya. Mau pulang, bye-bye. Oh, harus cuci piring dulu ya. Kita adalah tamu yang baik. Oke. Okay. Oh, kenapa musiknya gak enak? Apa aku ngebug? Mita, apa yang terjadi? Mita. God dang it, stop. Sorry. Kaget. Aku mainnya suaranya keras soalnya. Oh, disentuh. Apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang kau lihat dan kau rasakan. Aku ngerasa nge-glitch by the way. Ada suara di mataku. Aku tahu ada yang salah denganmu. Apa? Coba kita berdiri. Ya aduh, kenapa nih? Aku masih muda. Kok udah sempoyongan gini? Oh, I love this. Oh, kita dituntun sama dia. Aku harus kemana? Aku dibawa ke kamar, tidur. Akhirnya kita akan tidur bersama. Oh, tidak, ke kamar mandi. Aku akan dimandiin akhirnya. Oke. Okay. Apa itu? Kau kasih apa? Oh, pil. Apa ini? Obat? Oke. Okay. Kau akan merasa baikan. Oke. Okay. Berdiri di depan cermin. Oke, kita akan minum obatnya. Aku menunggu. Kita cuma punya satu pilihan. That is so creepy, dia megang dari belakang. Tapi oke, okay, dia adalah kekasih yang baik. Kenapa? Tusta, apa yang terjadi? Jadi, bagaimana perasaanmu? Apa kau sudah merasa mendingan? Ya, aku udah mendingan. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi dengan cepat? Nata, kita ada di dalam game. Dan semuanya itu simple. Kau membuat usaha yang sedikit, tapi hasilnya cukup banyak. Game apa? Kondisi game ini simple. Oke. Okay. Contohnya? Oke. Okay. Carrot, wortel. Kau memotong satu wortel. Tapi tiga wortel akan siap dalam sekejap. Semuanya terjadi tiba-tiba. Situasi ini membuatku takut. Kita mulai takut nih. Oh, nice. Kok dia hilang? Mita? Oh, awal dari keanehan. Oh, iya ya. Kita kan manusia yang masuk ke dunia game. Biasanya kan kalau di dunia game tuh kita motong satu barang. Misalnya kita motong satu wortel, tiga-tiganya jadi. Kita masak daging, kita masak sayur, langsung jadi di dalam piring gitu. Tidak ada proses seperti yang kita lakukan di dunia nyata gitu. Oke, Mita kamu di mana, Mika? Mita Tambayong. Mita. Aku Mita, kamu Mita. Mita. Dia masak lagi. Oh, kau sudah bangun. Oke. Okay. Kok bisa ke sini cepat banget? Kamu kan tadi sama aku. Enggak. Kamu terdiam di depan cermin. Jadi aku pergi. Bagaimana dengan ruangannya? Aku atur ulang. Jadi supaya terlihat familiar denganmu. Itu saja. Rasanya aku udah mulai terbiasa dengan tempat ini. Aku rasa ini akan membuatmu sedikit lebih nyaman. Oke. Okay. Dia perhatian banget ya. Dia buat ulang ruangannya. Oh, I love you too, baby. Dia buat ulang ruangannya supaya kita nyaman dan familiar. Waifuku sangat perhatian, I love it.
Lihatlah, ini TV dari aku, TV yang aku buat dari hasil kerja kerasku. Oke, dia ngikutin terus. Musiknya kenapa gak enak ya? Kayak Doki Doki Literature Club. Perlahan jadi creepy musiknya. Eh, lagi loading. Ah, sering terjadi di dunia gamenya. Ruangan ini tidak punya waktu untuk ngeloading. Jadi kita harus nunggu. Aduh, nunggu dulu. Aneh sekali. Apa kita ada di dalam HP seseorang? Soalnya HP ini tuh lambat banget loadingnya. Enggak, hanya saja semuanya tidak sempurna. Oh, kita hidup karena inti dari dunia ini. Inti? Core? Hah. Oke, okay. Typical, huh? Kita bisa bermain konsol atau bermain kartu. Silakan pilih. Interesting, kita harus main game sama si Mita. Oke, okay. Aku controller yang warna biru. Oke, okay, controller warna biru. Oke, okay, sit as sit. Oke, okay, mari kita bertarung. Oh, so kita akan bertarung nih. Ha, Uria. Eh, curang kamu. Kamu gak akan bisa menang dari aku. Nyah kue. Dia curang, dia nunduk mainnya. Pintar juga dia AI-nya. Nah, well done, kerja bagus. Oke, sekarang sekarang pegang celanamu maksudnya. Nyah kue. Boom. Serang kakinya terus. Aku main cara curang nih. KO. Woohoo. Oke. Aku akan serius sekarang. Alah, jangan alasan. Nih, aku main cara curang. Nyah kue. Nyah. Dikit lagi. Ah, yes. Ah, kau. Kau bisa mengalahkanku ya sekarang. Oh, can you beat me now? Oh, dia jago. No. Ada apa denganmu? Itu tidak menarik. Oh no. Nyah kue. Aduh, kalah. Oke. Okay. Get your head in the game or you'll be a loser forever. Aduh. Sombong banget lu. Jangan kalah atau nanti kamu jadi pencundang selamanya. Oke, okay. Ini yang terakhir nih, ronde terakhir. Oh my god. No. Curang. Aduh, yang benar saja. Aku mengalahkan semuanya darimu. Kamu harus berusaha lebih keras. Itulah kenapa aku bisa mengalahkanmu. Hey, aku juga udah berusaha keras, oke? Alright. Oke, baiklah. Ayo kita bermain kartu, oke? Aku akan ada di kamar. Kartu? Kita akan main poker or something. Aku gak bisa main kartu, by the way. Bolehkah aku keluar? Oh, masih loading? Error? Apa-apaan ini? Aku ada di mana? Oh, maaf. Aku mendownload file dari internet. Aku ingin dunia ini jadi indah di luar. Tapi ternyata file formatnya salah. Aku akan perbaiki nanti. Apakah itu alasan kenapa kita tidak bisa keluar rumah? Ya, tentu saja. Are you kidding me? Jadi dia ini karakter game, karakter buatan yang bisa mikir sendiri. Dia download sendiri dari internet. Oh, harus minta izin dulu dong. Ini kan HP aku, minta izin dong. Nggak boleh asal main gitu. Nanti kalau ada virus gimana? Kau mau nggak tanggung jawab kalau HP ku rusak, ha? Kamu kira HP itu murah? Aku sayang kamu, tapi aku juga nggak sebodoh itu, oke? Okay? Apa ini? Apa yang terjadi dengan portalnya? Atau apalah sebutannya itu? Magic Snap Finger, apa? Aku memindahkannya ke tempat yang lain. Oh, dia pindahin, oke? Okay. Kita tidak butuh portal itu sekarang. Itu hanya akan mengganggu kita. Oke. Okay. So dia yang memutuskan semuanya di sini ya. Oke. Okay. Alright. Let's go. Kita main kartu. Jadi, mari kita mulai gamenya. Akan aku jelaskan sedikit. The chip shows the type of damage. Oke. Okay. Contohnya hati taruh di kartu. Kalau kau punya lebih banyak hati di kartumu daripada aku, kau menang. Oke, okay. Kau ambil kartunya. Jadi kita banyak-banyakkan hati ya. Oke, okay. Alright. Sekarang aku punya kartu yang bagus, dia bilang. Aku duluan.
Oke, okay, your turn. Dia punya 3. Kita kasih, karena dia 3, kita kasih 5. Kita kasih 5 biar kita menang. Tuh, aku menang. Ya kan? Oke, okay, aku menang. Damage is move. Oke. Okay. Berapa itu? 7. Langsung kartu bagus ya. Oke, okay, aku kasih 10 nih. Menang nih aku. Oke, okay, defense move. Oke, okay, 6. Waduh. Kalau sama-sama 6 gimana? Apakah seri? Sama-sama 6, dia kartunya 6. Neither here or nor. Damage is move. 10. Waduh, wah fix kalah sih aku. Yaudah kita keluarin kartu yang paling kecil buat kita buang. Aku kalah ya? You got it. Defense move. Oh, aku gak ngerti. Kok aku menang? Aku gak ngerti, I'm so sorry. Suara apa itu di sana? Iya nih, jadi nggak fokus. Suara apa itu? Dari lemari itu suara? Suara apa? Aku nggak dengar apa-apa. Beritahu aku, suaranya seperti apa? Suara kayak orang ngetok-ngetok dari situ. Tapi kan di situ nggak ada siapa-siapa di situ. Aku ingin melihatnya. Aneh sekali. Oh, bentuk mukanya. Lihatlah. Lihat itu. Lagi-lagi, kau iroga kawata yo. Wajahnya berubah tuh, jadi lebih suram gitu. What is wrong with you, girl? What did you hide in here? Apa yang kau sembunyikan di sini? Apa yang kau lakukan? Di situ, ada dalemanku di situ. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa kau tidak percaya denganku? Oh, mukanya kayaknya marah deh. Apa yang aku lakukan, apakah salah? Aku kan ingin kau di sini bersamaku. Oke, apa yang akan terjadi berikutnya? Kenapa kau tertarik sekali dengan lemari ini? Aku hanya ingin tahu suara apa itu. Kamu. Oke, dunia ini hanya ada 4 ruangan. Bukankah itu cukup untukmu? Bisakah kau di sini saja bersamaku? Oke, kalau kita, tapi aku bucin dia, kalau aku nolak gimana? Oke, aku mengerti. Lagi-lagi. Kalau kau ingin tahu apa yang ada di luar sana, maka kau akan segera mengetahuinya. Sekarang. Snap of the darkness. Kita ditanas sama dia. So itu tadi untuk me side. Aku suka banget game ini. Game ini punya banyak sekali potensi. Aku sangat menantikan full version dari game ini. Apakah si Mita ini baik atau jahat? Wow, apakah worth it ya masuk ke isekai game ini? So, terima kasih, arigatou gatomotor soon. Have a nice day. Bye-bye. Ciao!